Warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini anak-anak kita santri PPA, santri Pondok Pesantren Agro Nurul Islam, di hari Sabtu biasa kita menjalankan program agro, tetapi untuk hari ini cuaca tidak begitu mendukung, maka untuk mengisi program agronya, seperti biasa kami menyiapkan kolek untuk penyemangat para santri PPA melakukan program agronya bersama Pak Pimdes yang selalu didampingi oleh kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Agro. Dan alhamdulillah para santri kita sebagian ada di ruangan kelas untuk menunggu hujan reda. Mulai tadi pagi anak-anak kita jam 8 kita sudah selesai makan pagi atau sarapan pagi, standby untuk menjalankan program agronya, tetapi cuaca tidak memungkinkan untuk kami praktek di tempat di mana biasa kita praktek, disebabkan hujan yang sangat kuat, sehingga pagi ini anak-anak kita, santri-santri kita, kami selaku pimpinan menghandle program agronya, kita geser insya Allah di hari Minggu. Maka untuk mengisi acara atau mengisi waktu daripada program agronya, maka santri PPA sebagian saya masukkan di ruangan kelas untuk mutola'ah, untuk belajar, mempersiapkan diri untuk setoran di waktu duhurnya. Sebagian ada yang di dapur untuk membantu membuat kolek kacang hijau yang dicampur dengan nangka agar anak-anak kita sehat dan selalu semangat dalam menjalankan program Pondok Pesantren Agro Nurul Islam yang ada di Desa Tanjung Banon, kawasan LBT, Kota Batam, Kepulauan Riau. Alhamdulillah selesai membuat kolek kacang hijau dicampur dengan nangka yang dimasak oleh sebagian santri, dan sebagian santri mengisi mutola'ah, mengisi program agronya dengan mutola'ah. Pagi ini adalah hari Sabtu. Biasanya kami praktek agro, tetapi cuaca tidak memungkinkan karena cuaca hujan sangat kencang, dan alhamdulillah jam sudah menunjukkan jam 10 lewat 15 menit, hampir setengah 11, hujan sudah mulai reda tetapi masih gerimis, sehingga tidak bisa menjalankan aktivitas agronya di ladang. Maka kami mengganti program daripada agronya untuk belajar bersama, mempersiapkan setoran di waktu duhur. Selesai belajar bersama buat kolek, maka santri biasanya ketika menjalankan program agro, kami biasa menyiapkan kolek atau es untuk para santri-santri PPA agar selalu semangat dan selalu sehat. Semua semangat ya. Semuanya pada semangat. Insya Allah program agronya
bisa kita geser ke hari Minggu, insya Allah kalau tidak ada hambatan ya. Semoga pagi ini kita mendapatkan keberkahan. Dan salam dari saya, salam takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Sallu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca doa bersama-sama. Wahid Isnin Selasa. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Bapak Direktur Eksekutif Nur Islam Group, Bapak Insinyur Muhammad Arif. Terima kasih kepada Bapak Direktur Wakaf, Bapak Ustadz Rauf. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pendidikan Dr. Handas Subhan Muksin. Dan terima kasih kepada Bapak Direktur DSNI Amanah Ustadz Saifullah. Dan tak lupa pula terima kasih kepada Bapak Pimdes Kampung Berdaya, Bapak Hasan Fuad, dan pihak marketing Bapak Ustadz Mawardi. Dan tak lupa pula kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada donatur yang ada di Singapura, yaitu Bapak Haji Nasir bin Sulaiman dan Ibu Haja Elsa beserta keluarganya, Ibu Haja Isa, Ibu Ija, Ibu Ija, Ibu Samsia, Bapak Sukirman, dan nenek yang ada di Singapura. Kami meminta doanya supaya kami dan pengasuh Pondok Pesantren Agro Nurul Islam mendapatkan langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan guru kami, Kiai Taufik, supaya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu betah untuk mendidik kami, mengajari kami tentang ilmu agama. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan katsiran.